Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Pasar Sekar Abang Pendi, nak cari lauk, nak cari kaya sutung dek, Pasar Sekar Abang Pendi, sebelah supermarket. Okey, hari ni kita nak tunjuk barang rare ni, barang rare sikit. Ni kita panggil mantis shrimp, mantis shrimp. Betul kau dok tak tahu lah sebut teh tu main orang tak sekolah ni kan. Ni orang panggil udang ngokok lah ni. Mantis shrimp. Sedap ni, sedap. Ada setengah orang ambil cari makan buat ubat leluh orang kata ni. Orang makan buat ubat leluh. Lepas tu udang goni ni ramai orang tak biasa tengok ni, ramai orang tak biasa tengok. Jadi kita nak tunjuk lah, nak berkongsi ilmu. Jadi cara nak sian, orang tanya ada isi ke tidak ni, ada isi ke tidak ni, jadi kita nak tunjuk cara dia ni. Okey, so kita tunjuk sikit cara nak tunjuk sian ikan udang mantis shrimp ni. Okey, isi duk mana? Isi duk body dia. Isi ada duduk body ni. Ni pala ni ekor. Jadi kita mula sekali kita buat ekor lah. Kita buat ekor dia. Kerak dulu ekor, lepas tu kita buat sisi tepi ni. Sisi tepi ni biar senang kita nak ambil isi dia tu nanti. Okey, kita buat hak sisi tepi ni dulu. Kita buat sisi tepi ni. Kalau di rumah nak buat dengan gunting pun boleh. Nak buat dengan gunting pun boleh. Bila dah buat bawah ni ekor dia dengan sisi ni, kita boleh tarik. Ni cara dia. Boleh tarik nak keluarkan isi dia. Okey. Tarik keluar selaput bawah tu. Jadi jumpalah dengan isi dia. Jumpalah dengan isi duduk dalam ni. Okey, ni isi. Nak kata kalau peribadilah, pendapat peribadi kita lah. Dia ni udang, tapi rasa nak lebih ke arah teh. Rasa nak lebih ke arah ketel. Senang sangat nak sianya. Ni isi dia. Isi dia. Comel. Sedap isi. Nak lebih kurang udang je. Nak lebih kurang udang, tapi rasa lebih ke arah ketel. Okey, ada kedai kita hari ni. Harga dia 2 kilo 10. 2 kilo 10. Tolong kalau nak mari rasa. Bagi ada tapi tak berapa banyak. Alright, terima kasih.